Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max akan membahas dua speaker dari Vivan. Ini tipenya VS12 dan ini harganya terjangkau di Rp295.000. Dan mengapa beli dua? Karena speaker ini sudah mendukung teknologi TWS, jadi True Wireless Stereo Speaker, yang bakalan bunyi keduanya kalau kalian konekkan ke smartphone kalian. Dan kalian bisa beli satu kok. Nah, apa sih kelebihan dari speaker ini? Nah, kita ketahui mau tahun baru nih, pasti pengen dengerin musik yang asik, terus nggak ribet. Nah, belilah portable speaker ini, karena dia sudah waterproof juga. Jadi, tahun baru hujan-hujanan pengen dengerin musik, atau nggak di toilet pengen dengerin musik, ini jawabannya. Kalian pasti penasaran gimana suara dari speaker ini? Yuk saksikan video unboxing dan sedikit review dari Gadget Max. Oke, mari kita unboxing produknya. Kita unboxing satu dulu ya. Ntar baru kita unboxing yang kedua untuk tes stereo speakernya atau TWS-nya. Nah, buka dulu plastiknya. Dan ini dia fitur-fitur yang diberikan sama speaker Vivan ini, yaitu 360 derajat sound, jadi suaranya bakal keliling gitu. Dan ini sudah IPX6 waterproof, jadi enak dipakai buat hujan-hujanan atau enggak kalian pakai buat dengerin musik di toilet, ini bisa banget. Terus di sini TWS connect, jadi tinggal klik aja di tombolnya ini, nanti bakalan connect ke dua ini speakernya. Terus ada stereo sound 10 watt, speakerphone, oke. Terus di sini ada untuk masukin memori, dan ini keren juga, di harga 200 ribuan sudah USB Type C chargingnya. Terus baterainya 1800 mAh. Oke, jaminan kualitas. Wih, cakep nih. Mesti suaranya sih enak ya. Karena kita ketahui produk dari Vivan emang gak main-main dari kabel data maupun yang lain-lain. Aku susah banget bukanya. Ini oke, jadi harus sabar. Ini tetangga saya lagi gambelan ya, jadi agak masuk suaranya kan. Here you enjoy. Oke, okay. Wow, cakep cuy. Terkesan speaker mahal gitu, padahal harganya cuma 200 ribuan. Cakep. Kita udah cek dalam lagi, dapat apa ini? Di dalamnya kita dapat buku petunjuk dan garansi. Dan di sini kita dapat kabel. Oke. Okay. Ini buat ke handphone biasanya. Cek audionya. Terus di sini kita dapat kabel data USB Type C. Dan ini speakernya. Wow, mantep ya. Keren loh. Vivan. Terkesan speaker mahal gitu, padahal harganya cuma 200 ribuan. Dan di sini buat masukin. Nah, nih jack audionya ini, SD card sama charger USB Type C. Kabelnya juga enak. Dan nggak berat-berat amat kok. Oke, di sini tombol power, volume up and down. Ini untuk play, dan ini TWS connect-nya. Kita tekan ini nanti bakalan connect ke speaker yang lagi satu. Nah, kalian pasti penasaran gimana suara yang satu speaker aja ya. Ntar kita tes yang dua speaker. Oke, ini dia testing buat speakernya. Kita hidupkan dulu. Bluetooth mode. Three, two, one, let's go!
crossing the line. Gimana suaranya? Mantap ya? Dengan satu speaker aja, suara bass, suara vokal, instrumen itu masuk banget. Kita tes menggunakan dua speaker. Kita hidupkan aja langsung dua speaker ini. Bluetooth mode. Dan kita tinggal tekan tombol TWS-nya. Sini udah connect sih. Kita langsung aja tes. Oke, gimana suaranya? Mantap ya. Ini kita matikan dulu. Ini buat testing stereonya, karena ini speaker stereo, jadi saya testing buat stereonya. Dan tadi saya dengerin musik DJ Desa itu udah ajib banget. Nah, siap buat tahun baruan ini speaker. Kecil-kecil tapi suaranya sudah menggelegar, asik banget. Kalian nggak perlu pakai speaker yang besar-besar, terus bawa keliling komplek, nggak perlu. Kalian taruh ini di sepeda motor, kalian taruh ini di sepeda, sudah bisa dengerin musik dimanapun, kapanpun. Nah, untuk tes stereonya, di sini saya ada musik stereo, saya cari di YouTube ya. Dan kita tes satu suaranya. Ini biasanya suara musik yang dipakai sama Agogon ya. Yang kiri suara, kanan. Yang ini mati. Jadi untuk suara bassnya jangan diragukan lagi ya. Suara vokalnya juga enak, kalau kalian pengen dengerin musik akustik juga asik. Nah, apalagi sih kurang speaker ini dengan harga segini, menurut saya sih worth it banget untuk dibeli buat tahun baruan. Ini kebetulan musik akustik, saya takut-takut makanya ntar kena copyright, bahaya nih. Oke, segitu dulu video Gadget Max kali ini tentang speaker Vivan speaker Vivan VS12 yang harganya cuma 200 ribuan, 295 tepatnya, dan suaranya asik banget. Kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.